Ya, ternyata dia roti cabe. Pedas. Roti cabe. Ya ampun. Banyak ya. Dia enggak ngerti. Dia enggak makan itu ya, dia enggak makan tahunya, dia cabenya terus. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya, udah subscribe. Ataupun apapun yang kita lakukan ke garis finish ini. Kemudian di situ kita sediakan gorengan. Ya, jadi di sini Pak, jadi mereka Pak, makan gorengan satu. Udah, yuk kita mulai aja yuk. Ayo Maya. Ya. Turun lagi. Udah gue di sini. Udah selesai. Okay. Pokoknya mereka akan makan gorengan ini, tapi yang kita hitung adalah hanya cabenya aja. Ingat, bukan gorengannya. Oke ya, langsung aja kita mulai ya. 3, 2, 1, go! Tolong aku ikutin. Ayo cepat, 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 cepat. Siapa yang cepat, dia yang dapat. Ayo, lari. Ayo cepat, cepat, cepat. Ayo, makan, makan, makan. Hai, hai. Ingat. Ini yang dihitung apa ya? Kalian makan hanya cabenya saja yang dihitung ya. Dihitung nanti. Emang enak habis berenang langsung makan tahu setan. Boncor, boncor. Yang ini, lebih banget pedes. Itu, tuh. Tahunya cuma satu, pedesnya lima. Ya Allah, ini. Roti cabe. Ya, ternyata dia roti cabe. Pedes. Apa roti cabe? Ya ampun. Banyak ya. Pedes sih. Dia nggak makan itu ya. Dia nggak makan tahunya, dia cabenya terus. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Oke. Kita hitung dulu ya, ini dulu. Dari sini dulu ya. Oke, dari situ. 1. Hitung enggak? 1 kali 2. 3, 5, 9, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, capek! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Kembali pemenangnya adalah Ice Pedes banget. Udah langsung aja, kita masuk ke game yang ketiga ya. 2-0 kedudukannya untuk Ice Wong. Masih di tamu. Oke. Permainan berikutnya adalah Hula Hoop. Akan diperagakan oleh Maya. Kok Hula Hoop? Kamu kan begini dong. Ngaco, coba Hula Hoop. Emang Hula Hoop kamu harus besar apa? Besar gitu. Besar dunia. Pokoknya lebih besar dari tampah yang buat beras. Oke, permainannya apa dong Maya namanya? Namanya adalah Angry Ball! Caranya gimana? Caranya, pokoknya nanti kita megang nih. Kita, kalau nggak, A megang yang kuning. Terus nanti kita lempar nih kayak gue. Yuk. Bukan ke sini! Masih, gue mau ke sini kan, gue mau salah. Masukin ke sini! Pokoknya begitu ya. Oke, bola yang masuk ke lingkaran ini akan kita hitung poinnya. Ada 100, 10, dan lain-lain ya. Iya, ada 50, 100, dan 10. Kita mulai dengan tim yang kalah. Tim siapa yang kalah ya? Sorry bentar. Yang tim yang ini nih, ada yang gak masuk diambilin. Ambilin. Itu lagi ya. Bolanya. Saya ngambilin yang masuk ya. 1,5 menit dimulai dari sekarang. 3, 2, 1, go!
Permainan keren gimana Maya caranya? Gimana ini? Kok dipanggil Maya? Loh, Maya! Akhirnya aku telah menemukan ibu! Kita menuju permainan terakhir ini namanya adalah pulsa alias puzzle busa. Dari puzzle ini ada di dalam kolam yang berbusa ini, oke? Okay? Nanti kalian cari. Cepat mungkin ya. Selesaikan cepat mungkin. Kita mulai dari sekarang. Contohnya ya. Contohnya ini, jangan lupa ya. 3, 2, 1, go! Ayo, ayo. Yo. Bentuk rupanya itulah kapal api yang sedang melayang. Kapal loyang putih mengapung di udara. Hitungnya kayaknya barengan aja, barengan ya. Ica Wong, Ica Hong. Bagus banget, Ica Wong. Bukan itu. Tapi yang ini. Bagus. Yaudah, kalau gitu skor terakhir adalah 3-1.